mampukah Malaysia untuk menghadapi ancaman udara? Kita bukan negara yang terkuat. Tentera udara kita pun sangatlah kecil. Tetapi kita mengembleng setiap sumber kita daripada tenaga insani sehinggalah kelebihan alam kita. Ada yang bertanya kepada admin sama ada Malaysia mempunyai kelebihan jika berlaku pertempuran udara dengan China ataupun jiran seberang tambak. Bagi admin, ini merupakan soalan yang popular memandangkan jumlah pesawat tempur yang dimiliki oleh Malaysia sangat kecil berbanding ratusan yang dimiliki oleh jiran seberang tambak. Jumlah itu terdiri daripada 18 Su-30MKM, 17 MiG-29 yang direhatkan, 27 pesawat Hawk 108 dan 208, 8 Hornet F-18B serta beberapa buah lagi LCA yang bakal memasuki inventory. Isunya, apakah benar memiliki jumlah pesawat yang kecil merupakan satu kekurangan yang sangat melumpuhkan keperluan pertahanan negara? Ia mungkin benar, tetapi ada sedikit perbezaan di dalam konteks jiran seberang tambak dengan kita. Tetapi sebelum tu, admin perlu ingatkan anda, jiran seberang laut turut memiliki Su-30 dan Su-27. Walau bagaimanapun, ia merupakan pesawat standard kilang Jepun dan tidak di-upgrade sepenuhnya. Pesawat Sukhoi jiran seberang laut juga tidak mempunyai peluru berpandu Beyond Visual Range BVR dan tidak mempunyai kebolehan untuk membuat serangan pada waktu malam. Hanya Malaysia, Singapura dan Thailand sahaja yang mempunyai keupayaan membuat serangan waktu malam di Asia Tenggara. Okey, sementara ni kita berhenti berbicara mengenai jiran seberang laut dan mari kita lihat dan kaji pula kekuatan jiran seberang tambak. Angkatan Udara Jiran Seberang Tambak mempunyai jumlah pesawat yang menggerunkan lawan. Pesawat tempur mereka terdiri daripada F-5E, F-16 Viper dan F-15SG. Dan dengan khabar F-35 pun bakal on the way tapi lama lagi lah. Jumlah itu seolah-olah cukup untuk mengatasi apa yang kita gunakan sekarang walaupun kita mempunyai Su-30MKM. Di sini letaknya kesilapan kita kerana selalu membuat analisis dengan menggunakan nombor, angka atau jumlah. Dan perkara ini sudah pernah disentuh oleh majalah tempur sebelum ni, di mana kebanyakan kita telah mengenepikan soal doktrin dan juga strategi. Akibatnya, kita telah membodohkan diri sendiri dan mengecilkan keupayaan anak tempatan serta kemampuan Malaysia di dalam mempertahankan negara kita. Kita sering terlupa tentang keupayaan sesebuah pesawat dan strategi yang dipakai serta kelebihan yang dimiliki oleh sebuah negara. Satu ketika dahulu, admin sendiri pun memandang rendah keupayaan kita. Tetapi tidak lagi apabila Su-30MKM mula memasuki inventorinya. Kita lihat jiran seberang tambak kita sudah mula berubah air muka. Jiran seberang tambak tu mengambil tindakan yang sangat drastik apabila Malaysia membuat pengumuman kami mahukan Sukhoi. Serentak dengan tu, jiran seberang tambak mula membuat tempahan F-15 Strike Eagle versi SG dan semua orang tahu ia adalah reaksi daripada pembelian Malaysia ke atas Su-30MKM. Di sini kita boleh tanya diri kita sendiri, mengapa F-15 SG dan mengapa tidak ditambah saja jumlah pesawat F-16 yang ada? Jika jiran seberang tambak itu kebal, mengapa harus serius dengan pengumuman itu? Ini yang menjadi persoalan. Maka nyatalah jiran seberang tambak sudah mula tidak merasa selesa kerana F-16 bukanlah lawan abadi Su-30MKM. Pesawat dengan nama timbangan Viper itu dicipta untuk beradu dengan MiG-29 tetapi bukanlah Sukhoi. Di dalam satu latihan yang diberi nama Sindex 2004 dengan India, pesawat tercanggih jiran seberang tambak F-16 telah tewas di dalam semua segi apabila bertempur dengan jentera Sukhoi daripada versi MKI. Dan kita semua tahu, Sukhoi Malaysia direka dengan kemampuan yang sama atau mungkin lebih baik daripada Sukhoi India dan ianya digelar MKM. Kemenangan Su-30MKI milik India telah disiarkan secara besar-besaran oleh akhbar India manakala keupayaan F-16 jiran seberang tambak telah diperkecilkan dan diperlekehkan. Kementerian Pertahanan Jiran Seberang Tambak yang bengang dengan insiden itu telah mengeluarkan satu kenyataan akhbar untuk siaran media jiran seberang tambak bahawa pihak India telah mewar-warkan kemenangan itu disebabkan mereka itu tuan rumah untuk eksersis tersebut. Sikap media India yang memperbesarkan kemenangan Sukhoi mereka juga disebabkan pesawat seteru negara itu iaitu Pakistan turut menggunakan F-16.
Demikianlah kata seorang forumer jiran seberang tambak yang memberikan reaksinya terhadap kenyataan daripada jiran seberang tambak itu. Selepas Sindex 2004, jiran seberang tambak sudah mula risau memikirkan masa depannya. Apatah lagi SU30 versi MKM bakal memasuki inventory Malaysia di dalam tempoh 3 tahun lagi pada ketika itu. Malahan satu lagi negara jiran yang mempunyai potensi untuk mengancam mereka iaitu jiran seberang laut turut akan mengoperasikan SU27 dan SU30. Pengajaran daripada Sindex 2004 ini telah menyebabkan jiran seberang tambak yang gah kekuatan udaranya buat kali pertama mula berasa kedil apabila berhadapan dengan kita dan terpaksa memilih F-15SG sebagai kuda melawan SU-30MKM. Jika benar Malaysia merupakan sebuah kuasa yang boleh diremehkan, tentera udara jiran seberang tambak tidak akan mengambil langkah sedrastik ini. Tidak cukup hebatkah jumlah pesawat F-16 mereka untuk berhadapan dengan susunan MiG-29 yang direhatkan, F-18 dan juga sekumpulan 18 buah Sukhoi? Tetapi yang menyedihkan, jika sebuah kuasa besar seperti jiran seberang tambak menghormati keupayaan milik negara kita, masih ada juga rakyat kita yang memperolok-olokkan kekuatan Malaysia dan terlalu yakin dengan kemenangan negara lawan yang terkenal melalui serangan preemptive strike-nya. Jiran seberang tambak buat masa sekarang mempunyai 400 pesawat. Daripada jumlah itu, 45 buah pesawat termasuk F-5E dan F-16 dikonfigurasikan untuk tujuan memintas, interceptor. Dan lebih kurang 40 pesawat yang terdiri daripada F-15 dan F-16B dikonfigurasikan sebagai pesawat penyerang, pengebom ataupun attack strike. Kita sebenarnya tidaklah memandang sepi dengan kekuatan jiran. Malah jauh sekali untuk bersaing ataupun berdabik dada. Tetapi, perolehan pesawat yang kita bakal miliki sebenarnya adalah lebih kepada untuk mempertahankan ruang udara negara kita sahaja. Malah jauh sekali untuk kita mengaku sebagai juara. Kerana kita terkenal dengan sikap berkawan, bukannya berlawan. Bagi admin, admin sangat yakin dengan kemampuan pertahanan negara kita. Buktinya, semenjaklah daripada admin membesar dari era penghujung-penghujung zaman komunis, sehinggalah beberapa konflik lain yang pernah berlaku seperti pencerobohan Sulu dan beberapa konflik lain, tidak pernah sekalipun admin berasa terancam. Admin tetap bersekolah seperti biasa, bekerja seperti biasa dan menjalani rutin kehidupan seperti biasa. Pendek kata, nikmat keamanan tu sangat mahal harganya dan hargailah pasukan keselamatan yang sentiasa berkorban setiap masa untuk memastikan negara kita sentiasa berada di dalam tahap keselamatan yang terbaik demi keselesaan rakyat dan kita bebas untuk melakukan apa sahaja. Kenapa perlu mempolitikkan hal pertahanan sehingga menjadi bahan jenaka dunia? Yang paling penting, kapal selam kita juga telah terbukti mampu menyelam. Hornet kita juga terbukti mampu mengebom Sulu. Jadi, sayangilah Malaysia dan lindungilah Malaysia demi masa depan anak cucu kita. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila tinggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe demi kemajuan channel kecil ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam kita berjumpa lagi. InsyaAllah.